Pamor turun gegara kasus KDRT, Rizky Billar dan Lesti Kejora bakal tinggal kejutan, mantan wajib emang impiannya. Prahara pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar jadi bahan kunjungan saat sang biduan mencabut laporannya. Sebelumnya Lesti menuai simpati publik karena keberaniannya melaporkan dugaan tindak KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar. Ini ia malah memilih untuk berdamai dengan sang suami. Lesti mencabut laporan KDRT ini setelah Rizky Billar ditetapkan sebagai tersangka dan sempat memakai baju orange tahanan di konferensi pers. Melansir tribunsumsel.com, Lesti Kejora angkat bicara dalam konferensi yang digelar. Dengan menggandeng lengan Endang Mulyana, Lesti Kejora mengaku mencabut laporan karena sang anak. "Saya memutuskan untuk mencabut laporan kepada suami saya," ungkap Lesti Kejora. "Alasannya anak saya karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya," terangnya. Rizky Billar disebutlah meminta maaf kepada keluarga Lesti Kejora atas tindak KDRT yang dilakukannya. "Alhamdulillah, beliau juga sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada saya dan juga keluarga, khususnya kepada orang tua saya," tutur Lesti. "Insya Allah orang tua saya begitu sangat memaafkan perbuatan suami saya," sambungnya lagi. Lesti Kejora juga mengungkap bahwa ia tak akan bercerai dengan Rizky Billar dan memilih rujuk. "Kita gak pisah, doain aja rujuk," tegasnya. Kini Lesti Kejora dan Rizky Billar pun kembali tampil bersama dan menunjukkan kemesraan di tengah kabar bahwa popularitas keduanya menurun. Dilansir dari grid.id dan tribunstyle.com, desas-desus bahwa Rizky Billar akan memboyong Lesti Kejora pindah ke Jepang pun muncul. Mantan manajer Rizky Billar, Deris Syaputra, pun angkat bicara soal kabar ini. Ia mengaku belum tahu soal kabar bahwa Rizky Billar dan Lesti Kejora akan pindah ke Jepang. "Sebenarnya kalau sampai beliau mau merantau ke luar negeri masih belum dengar sama sekali," ucap Deris Syaputra. Meski begitu, Dari membenarkan bahwa Rizky Billar sempat bermimpi memboyong anak dan istri merantau ke luar negeri jika tak eksis di dunia hiburan. "Itu emang impiannya dia kalau dia tidak sukses di dunia entertainment ini," sambungnya. "Tapi nyatanya alhamdulillah dia sukses, orang tahu dia, alhamdulillah cukuplah untuk istri, anaknya dan keluarganya," lanjutnya. Dari pun mengaku akan mendukung semua langkah yang diambil oleh sang majikan. "Kalau emang punya plan ke luar negeri lagi, support saja selama hal itu positif," kata Deris Syaputra. "Tidak meninggalkan tanggung jawabnya dia, kenapa harus melarang," tambahnya.